sambal Mak Yeye, bahan-bahannya ada 1 buah tomat, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, terasi secukupnya, dan cabai rawit secukupnya. Pertama-tama kita goreng bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya. Kalau baunya harum, kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng tomatnya. Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan juga. Selanjutnya kita goreng terasinya. Kalau sudah harum, kita angkat. Selanjutnya kita haluskan semua bumbu yang sudah kita goreng tadi sampai halus. Tambahkan juga gula dan garam. Kita haluskan kembali. Kalau sudah halus, tambahkan tomat. Kita haluskan kembali. Tara, sambal goreng Mak Yeye siap untuk dinikmati.